Tapi kondisi kan Bapak tadi 20 tahun ya mancing. Iya. Berarti kan pinjang kali ya umurnya 20-an tahun. Kondisinya beda tuh Pak Ina. Benten apa? Wah jauh. Benten Pak. Beda jauh. Katebi. Bentennya di nanaon tak? Misalkan nah, di... Nah jumlah benar-benar weh. Dina aja. Nah, ya, dina skor pendapatan ikan. Sambutan ke sepeda. Faktor penambahan rakit ke sepeda. Perairannya udah beda. Sampah, eceng, udah banyak sekarang. Udah nggak nyaman lagi kalau mancing sekarang. Tapi masih layak disebut spot pemancingan favorit Cirata itu? Masih bisa. Bahkan dari disediakan tempat-tempat. Tiap-tiap daerah, dari Bandung, Sukabumi, dari Bogor, dari Jakarta juga ada pemancing yang ke Cirata. Dari Pelabuhan Ratu. Tadi kan Kang Redi bicara pribadi 1 juta ini sekali berangkat. Berarti 1 juta itu nama apa itu? Ya, dari... Jadi kan tadi Erik ngajak saya ya, saya rencana nanya biar saya jadi pemancing. Beda upan petataan. Oh kumaha? Jadi hari saya pribadi mah pakai upan geleng biasa gitu. Jadi nah, itu boleh lah foto. Aina berbicara perupanannya ya. Upan berarti. Ya. Jadi nah. Loba ya foto biasa kilo teh guys 230. Bandulnya bisa kena 50.000. Bandul itu sekali pakai ya teteh? Oh, sekali pakai, jadi bandul orang mah mahal 150.000 sekali gak butuh gitu. Udah cerita tenang yang menang lauk loba tapi akhirnya ya gak gue laukan mah. Oh, biasa gitu. Udah saya mau ikan gitu. Berarti elehnya jajar jutaan teh ku jajar anu 150.000 ya? Kadang-kadang kalah gitu. Cuma tanggok punya dia gitu. Oh, kan sehingga cepat kata. Yang alun lho lagi rekan lho sekarang. Beda deh yang jejer mirah gitu ya. Bukan cuma 10.000 cukup. Upan cuma 5.000 cukup. Cekap. Tapi nu unik dari itu, nu unik dari itu jenis jorante bisa nentukan domisili. Orang bisa apal domisili seseorang. Tina? Tina jejer, Tina. Jangan jajar, pakai jajar, jajar waktu itu, oh iya orang Bandung. Pakai jajar, ya, oh iya orang Bandung. Wah, oh iya jajar orang Cianjur. Misalkan orang Cianjur, jajarnya kumaha? Rata-rata orang Cianjur, Pak. Makanya jajar itu biasanya disebut jajar lentut. Jadi jajarnya emang jorana panjang. Lentur pisan, gitu nya, nanti lentur, panjangnya 2 meter kaluhur loh. Tadi dipastikan orang Cianjur, Sukabumi. Oh Cianjur, Sukabumi, Sarua gitu. Saya jejer sebret geus bubu eta pasti didemin nasi ke orang Bandung Barat. Naon eta jejer sebret pakai reel dulu pakai kumur di silem terus aya di jejer timbang ta jejer timbang oke okay. Geus bisa maksudna domisi anu memang dikenal ke orang Bandung dipakai ke orang Bandung kebanyakan orang Bandung Bandung Barat tapi geus ngaramba ini teh Ciranjang Bojong Picung. Oke, jejer eta. Jejer timbang. Jadi lamun jejer oke geus geus nentukeun orang domisili di mana orang siapa. Kasta. Henteu teu bisa kecuali dari jenis joran anu real tah karena ka bisa oh iya orang iya gitu. Tapi rata-rata pake jejer lentur dalam orang Cianjur mah mungkin jejer nonte karena teh timbang atau sebret. Kamu sebret mah sebenarnya mah orang Cianjur paling anti. Paling anti jeung cenah ngaganggu padahal masih sieun. Sieun maksudnya kumaha teh sieun? Jadi rata-rata si urang mun make kroto bubar nu mancing teh sieun can geuna naon padahal mah teu berpengaruh sugesti lah. Jadi sugesti lamun urang make upan kroto pelet karena luput kana cicing mah nyambut gitu. Nah, sugesti mereka aja gitu. Tapi aya oge teu main mistis gitu, main mistis. Oh aya wae. Aya. Aya usah main bisnis. Terus? Sama banyak. Kemana cerita-cerita di luar? Main bisnis. Pas mabar. Pas mabar. Iya maksudnya bisnis kumaha. Iya. Kan ayah gini cerita. Cerita sama teh. Jampe-jampe ya tak kumaha. Iya jampe-jampe. Lukar itulah segala macam kan. Cuman cukup dengan baca lahaura dan bismillah weh. Untuk keselamatan orang. Keberhasilan orang semoga dikabul. Cuman segitu weh. Juga ada ayah purulukan gitu namanya. Itu mah orang-orang buhun lah yang pakai gitu mah. Bukannya di sungai itu mah kalau di sungai dulu di kali-kali sungai itu ngambil ikan nu sana sendiri lah pasti pakai gitu.
hari di jang hari men te kedah. Ta saya teh pertanyaan sampai ke ayeuna. Eta lauk-lauk nu aya di jang hari teh di mana? Anu diusir pantai? Anu basa gumang dia. Kan eta mah dulu sungai. Makanya macam hulu sungai anu di jang hari ke Cisokan teh nya. Iya, Cisokan Citarum. Dari Cisokan, Citarum, Cirata. Nya ikan-ikan alami, nah oke kan aya di dinya. Nyalah anu murag-murag di kolam anu memang berkembang biak, tapi memang perbedaan jumlah populasi ikan dari zaman dulu sekarang itu sangat jauh berbeda. Jadi dulu pemancing itu bisa mendapatkan 5 kilo, 10 kilo. Jadi menang 3 kilo itu senti. Beraneka ragam ikan. Tapi lamun ayeuna menang 3 kilo teh loba bulan terakhir teh. Karena jumlah pemancing ribuan lah setiap hari. Dari dermaga Cianjur wae lah punya 5 dermaga. Dermaga Maleber, Jang Hari, Coklat, Calincing, Babakan Garut, Jang Bandung Barat, Jang Purwakarta. Eta ribuan pemancing anu ka Cirata. Banyak berarti. Banyak deui tambah loba lah. Sedangkan lainnya populasi ikan di terus-terusan, sedangkan kembang biak atau ekosistem di sana tidak seimbang, tidak menurun. Jadi pasti selitik lah kadang hesel. Jadi ada nu mancing teh hese. Tapi kualitas ikannya ge bedanya jang hari sama beda. Aya nama target oke ikannya nila we. Jadi lo kemasnya itu berharga, lu berharga teh nila. Jang hari Cirata. Target utama itu nila. Induk. Ini disebut badot ya. Oh, badot. Badot anan teh yang badot itu. Iya, badot. Baringan buruk. Kokok udang garap beum teh. Nambah darah. Kan biar semangat. Semangat. Tapi memang ya eta teh ikan resepnya hese-nya. Ai resep gitu. Emang rasa enak ibarat nila. Bisa emang ada resep sebenarnya mancing mah. Ada resep teh api duitnya nana apa jadinya? Ya bisnis. Bisnis yang baik itu adalah hobi yang tersalurkan. Iya. Catat Pak Redi. Tapi tadi pertanyaan di awal, saya tadi digambarin sekilas tentang kegiatan sosial. Nah, kan saya baru lihat ya, ada salah satu komunitas terlibat aktif langsung peduli dengan isu-isu lingkungan. Tadi kan jang hari itu sudah tidak sehat, terus populasi ikan juga menurun karena banyak faktor lah ya, lingkungan dan segala macam. Terus juga sering saya lihat di beberapa medsos, baik itu pribadi maupun komunitas, jang hari itu sudah kayak lautan eceng gondok. Ya. Nah, saya melihat teman-teman di BMWC itu kemarin bikin kegiatan tuh, ya. Ada benih tabur, benih ikan, terus bawa non kantong kresek gitu kan untuk memungut sampah. Eta awalnya, aku masih bisa kepikiran dia itu. Gitu. Jadi gini, dulu kan sosialisasi untuk menjaga lingkungan khusus pemancing ya, khususnya pemancing ulah pikiran lain. Pemancing sulit karena tidak terkoordinir. Nah, di zaman ayeuna komunitas mancing berkembang pesat. Teknologi terus telepon seluler pun canggih, bisa grup-grup WhatsApp. Nah, ayeuna bergagaslah untuk sosialisasi menjaga lingkungan. Nah, dalam artian kan jika tadi pemancing sehari bisa ribuan. Taruh sehari aja kira-kira lah 1000 pemancing setiap hari datang. Mereka membawa sampah bekas umpan, bandul, terus makan minum dan segala hal itulah 1/4. Berarti dari 1000 itu dari 1000 orang itu setiap hari sampah yang dibuang ke Waduk Cirata itu sekitar 250 kg yang dibuang datang. Sehari. Yang dihasilkan pemancing. Sebagian besar kita akui pemancing itu dia membuang sampah ke perairan. Jarang sekali, mungkin hanya sebagian kecil yang membawa sampahnya kembali ke darat. Sampahnya sampah plastik nih. Anu memang bisa rusak,
ekosistem dan perairan di itu. Tanpa disadari hal-hal kecil itu yang seorang kita sama saja dengan setitik sampah. Padahal lu pemikiran setitik sampah itu ternyata ribuan anu ngincer sampah. Nah, akhirnya bagaimana caranya dari komunitas ini kita apa namanya untuk mensosialisasikan menjaga lingkungan supaya ekosistem di krisis, gak bisa disebut krisis, itu kembali normal. Ya dengan cara seperti itu, kita ada kegiatan dulu lah di komunitas kita gitu. Setidaknya sampah-sampah yang dibawa oleh pemancing-pemancing dari grup itu jadi kembali lagi ke darat, terus kita juga tanam benih. Kita gak perlu berpikiran, mungkin di sana oh kumaha, memang ada yang beberapa bertanya, itu kumaha anu nyetrum, itu kumaha anu ngejaring, dasar pemalik di pemancing wae, ayah di wahangan palin, misalkannya, oh ayah limbah. Kita tidak perlu memikirkan itu, kita hanya bisa membantu saja mengurangi sampah oleh pemancing 250 kg per hari dari pemancing, kumaha targetnya gitu. Minimalnya yang kita bawa sendiri aja. Ya benar, yang bawa kita sendiri, itu perlu memikirkan limbah lah, atau sampah di bawahku susukan-susukan lah, hal itu hilangkanlah orientasi seperti itu. Yang penting kita aja peduli lingkungan di situ, supaya kita bisa akui kalau mancing di sana itu sulit untuk mendapatkan ikan, sulit sekali mendapatkan ikan. Paling kalau misalkan kita aja mabar-mabar itu mancing-mancing bareng itu nggak sampai 30 orang, kalau misalnya 40 orang paling dapat itu cuma 1-2 orang. Itu pun jumlahnya paling 1-2 ikan. Berarti itu sudah tandanya itu populasi ikan sudah mau hampir habis. Nah, ini jadi butuh kesadaran dari para pemancing untuk menjaga lingkungan tentang nah itu kami diet itu ya seperti itu, kembali membawa sampah. Terus untuk ya namanya apa ya? Ada gairah gitu untuk komunitas lain pun melakukan hal itu. Karena hakikatnya anu mancing teh neangan kesenangan. Tempat tawaduk cirata teh tempat urang neangan kebahagiaan. Cik ari tempat imah urang teh ulah dibalaan. Urang jaga meureun kitu ibaratna imah urang teh gitu. Jaga wae imah urang atuh tempat karesep tempat ulinnya. Sampai ada yang tersinggung dengan oh saya juga pemancing da urang mah teh jorok. Ya sok atuh sosialisasi teh. Kumacarana diri dirinya henteu jorok teh gitu. Dia ada yang ngerasa tersinggung dengan hal itu ada. Tapi kan yang jadi permasalahan ini banyak yang perlu diatasi masalah sampah. Kalau ini mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan itu bisa jadi lautan sampah, saya yakin. Karena sebulan saja kalau misalkan dibiarkan itu bisa sekitar 7.500 kg sebulan. Sampah yang banyak betul, 5 tahun sekarang jadi sampah itu kabin karena lalu mancing pas saya menang keresek, sadar beri apa kan mancing tuh ya, ini menang keresek misalnya muntah, aduh gue belum menang keresek, padahal keresek aduh bakal kemana yang dibicin meren, berani gitu. Kemana yang nana beri apa kemakannya nih, sadar ya tadi sebut karma, karma micer orang mau bina menempat tuh orang nggak itu orang, karena kan kita juga mendorong lah, ikut mendorong program pemerintah program. Kita sudah lihat lah. Menarik teh Citarum baru. Kita kan sudah melihat lah Citarum ini di hulu sungai Citarum kan sudah dibersihkan dari limbah, dari sampah. Bahkan sekarang sudah ada penghancur mesin penghancur eceng gondok. Nah, kan enak tuh. Tinggal berarti kitanya yang memang sering ke sana. Kita harus diakui bahwa pemancing ini penyumbang terbesar sampah di hulu Jangari. Mengakui ya. Kita harus mengakui. Dan mau tekaraset, urut kopi alungkeun, urut bandul alungkeun, urut benyer alungkeun, urut dahar kerasa alungkeun. Cagar lagi alungkeun kecai, awan dibawa ke darat, dibawa ke air kalau kejeng lau. Mana yang mana? Rawon. Jadi aku luna, ayo keseimbangan. Dan pemancing dia punya hak dan kewajiban. Berarti punya hak orang termancing, aku luna menang lau, tapi kewajiban orang menjaga lingkungan yang perlu di tilah gitu Pak Tatang. Saya berani. Tapi saya teh hayang gitu. Suatu saat walaupun tidak ada di komunitas secara pribadi, rek mancing teh mawalah dinama
benih ikan 10 ribuan. 10 ribuan itu bisa dapat 50 sampai 50 ekor. Itu mahal 10 ribuan. Rek mancing mah wae misalkan di tukang lauk lah meuli lah orang. Benih ikan ada menjaga ekosistem ikan eta berarti di jaman. Sok coba lah 10 ribuan eta jelema nu mancing mawa sakantong ewang lauk. Baru dibujur-bujur kan gitu kan. Itu baru rencana atau mau dilakukan? Kita mau lakukan sebenarnya di komunitas kita di komunitas kita dulu gitu. Kan lumayan tuh berarti kalau tadi kan komunitas ada 100 lebih. Ya. Satu orang bawa 30 kan berarti udah 3.000. Kan lumayan. Udah 3.000 ikan, ikan. Jadi karena bawa ikan itu ayah cuma buat umpan. Buat umpan ikan lain itu dia bawa ikan, ikan merah, bawa ikan itu bawa. Tapi bukan buat nah, buat ditanam, ditanam. Bukan, buat umpan. Tapi ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Misalkan ketika kita ada rencana seperti itu, ada juga yang memang tidak suka. Misalkan, oh iya, sebenarnya orang menanam benih, di alam kudu ngecerik, terus di alam kudu nyetrum. Nah, ada yang berpikiran seperti itu. Sebenarnya pendeklah pikiran seperti itu. Seharusnya kita tidak perlu memikirkan orang lain akan ikan itu hidup apa tidak. Yang penting kewajiban kita menjaga lingkungan itu lebih baik kan itu ulah mikirkan ke riset dan ke naon kan. Ya sebenarnya mah jumlah nu ngecerik oge bisa dihitung jari lah. Jeung teu dialaan gitu lugar daya mah. Anu nyetrum di jangari beda teknikna jeung anu disusukan. Elemen disusukan mah nyetrum teh sembarang itunya da cenah kieu teh. Keur meuleutik disusukan nya. Jadi lauk nu laleutik teh pararae. Di jangar mah beda. Tipeuting kalana di senter lauk letik mah tara di setrum begitu aya lauk gede ngambang setrum ala itu sebenarnya mah kayak teman jaring apa ya teman kebutuhan jaring oge udah yang karena jaring lain karena lauk dua ramuan lamun lauk itu sakieu tali maramun ada ukuran ngait ada ukuran nah eueuh jaring anu jang karena lauk khusus dua ramu eueuh tapi orang berpikiran bahwa itu ngarusak gitu ngarusak ekosistem padahal mah rusak ekosistemnya, yang eta sampah. Ada pelibatan pemerintah enggak di kegiatan? Belum kita sih, belum kita belum arah ke sana, belum arah ke sana karena yang penting masalah sampah adalah masalah kita bersama. Tanggung jawab kita. Tidak perlu menyalahkan. Oh, ini harusnya pemerintah. Kan ada instrumen pemerintah di situ kalau nggak salah Badan Pengelola Waduk Cirata itu BPWC itu. BPWC. Kan bisa lah minimal kan. Sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk kepedulian kita, ajaklah biarpun hanya sekedar melihat gitu kan, tapi mereka setidaknya kan kalau pemerintah itu dia punya sistem, punya kebijakan, artinya bisa menunjuk atau memerintah anak buahnya tuh bagus komunitas itu harus bikin dukung dan segala macam kan itu mungkin ya ke depan itu sebenarnya jangka panjangnya berdatang, kita jangka pendeknya kegiatan kita. Manggil patah tangan sampai sekarang. Karena memang sebenarnya Pak ya masalah-masalah mah memang masalah serius ya Pak sebenarnya. Mari ari masih sekitar liburan. Serius. ini saya memang kalau mancing dari SD lah. Jadi kenal dunia mancing itu memang dari sebenarnya Pak. Gara-gara babeh lah gitu nih sebenarnya ada di orang mancing salam bet ya gitu ya. Bala kan ngurus korang mau berurus ya SD. Tapi kan itu juga tidak menghilangkan kewajiban gitu. Jadi orientasinya pemancing pengeduluan teh lah hilangkan. Tidak ada seperti itu. Minimal ada saya sudah menemukan niat baik dari seorang pemancing. Ya. Ya. Ya dari perjalanan obrolan, ya ngebahas mancing mah juga nak dua poin mau beres. Mau beres. Mau mancing, mau di jam hari mau. Aduh. Pak. Ngobrolkan masalah mancing daripada ngobrolkan batur ini ngobrolkan mancing gibah. Nah jadi jadi nu mancing mar ngomong wadul ge percaya we siga eta cerita mimbing teh nih jadi pemancing pemancing itu paling mudah dibohongan paling gampang ngabohongan batur penipu tapi babare ditipu. Tapi da bohongnya butuh konsistensi. Iya, bohong gitu. Iya. Jadi dalam usaha kali enggak bohong terus, enggak bohong gitu. Tapi ada Pak ada pasien-pasiennya bohongna sedang ke mana? Kalau ke mana mah ya ngobrolkan mancing. Ada yang lagi ngobrolkan. Kalau mana ngobrolkan mancing Pak Redi. Kalau mana mah lu ngobrolkan pemancingan. Ngobrolkan mata.
asli. Asli ya, tak? Ya judul halus, tak? Tukang mancing kalau mana nggak bohongan sama majikan, kan? Gitunya, men. Kang, gak tadi ngobrol-ngobrol mancing majikannya kayaknya gak bakalan cukup 2 hari. Ya. Tapi setidaknya ada pesan di sini yang bisa diambil, kan? Kang, tadi hobi yang bisa menghasilkan salah satunya, kan? Dari hobi itu akhirnya Pak Jajang bisa membuat apa tadi? Joran. Terus juga Pak Redi punya niatan baik apa isu terhadap isu-isu lingkungan, peduli dengan isu-isu lingkungan. Saya harap teman-teman bisa konsisten lah, konsisten dengan kegiatan mancing yang positif. Kena ayo urusan nggak bohong mah, itu urusan pribadi masing-masing. Urusan pribadi masing-masing. Jadi itu perlu diperdebatkan, mana ini tidak perlu diperdebatkan. Sahabat Mang Tatang, inilah perbincangan kita dengan para pemancing. Ada Pak Jajang yang udah 20 tahunan lebih sama Pak ada juga Pak Redi juga yang sering mancing katanya dari SD. Tapi ya itu hobi itu tidak bisa diperdebatkan karena masing-masing itu punya hobinya sendiri. Jadi sehebat apapun teman-teman berdebat gitu kaitan soal kayak saya nih nggak bisa mancing, terus saya nggak suka mancing, tapi buat pemancing itu adalah punya nilai ya tersendiri, ya tetap aja nggak bisa lah. Makanya yang penting hobi itu juga bisa membawa sisi positifnya. Itu salah satunya yang sudah dilakukan teman-teman BMWC itu ya tadi, isu-isu lingkungan, menjaga ekosistem, ekonomi pun di situ pengaruh, ekonomi juga katanya nanti kita bahas lah di sektor ekonomi yang lain karena waktu sudah tidak memungkinkan. Pak Redi, terima kasih. Sampai ketemu di Sabatang episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.